Meninggalnya Ahmaduni Cahyanto, guru GTT sebagai pengajar kesenian di SMAN 1 Torjun Kabupaten Sampang yang menjadi penganiayaan oleh siswanya terus menjadi perhatian publik. Terbukti mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mendatangi keluarga almarhum Putih untuk taksiat. Ahmad Budi Cahyono korban penganiayaan oleh siswanya yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Para pelayat dari luar kota berdatangan ke rumah duka. Almarhum Ahmad Budi Cahyono yang dikenal sebutan Bapak ABC oleh siswanya di Desa Pleyang Tangkumung Sampang. Para tokoh-tokoh datang ke rumah duka, tak terkecuali Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, bertakziah sekaligus memberikan santunan terhadap keluarga almarhum. Menurut Mahfud MD, usai bertaziah di rumah duka tersebut, Pulau Madura tempat terbaik untuk mendidik akhlak bagi anak. Namun kejadian penganiayaan hingga menyebabkan kematian bagi guru pengajar justru terjadi di Pulau Madura sendiri. Maka pasti kejadian ini merupakan tantangan bagi kita semua, baik tokoh agama, guru, dan orang tua tersebut untuk memperbaiki akhlak anak kita terutama di dalam sekolah. Tidak ada murid tuh berani pada guru zaman dulu, nah, tapi sekarang zaman sudah berubah. Banyak murid yang hidupnya lebih glamor dari guru, kemudian akhlaknya runtuh sehingga tidak hormat lagi terhadap orang yang lebih tua, tidak hormat lagi terhadap guru. Oleh sebab itu ini tantangan bagi kita masa depan Indonesia ini, dunia pendidikan harus diperkuat lagi akhlaknya. Mahfud juga menegaskan dengan adanya kejadian pemukulan guru oleh siswa hingga meninggal dunia merupakan pelecehan terhadap semua guru, terutama di Kabupaten Sampang. Sebab zaman dahulu guru sangat ditakuti dan dihormati oleh siswanya. Maka dari hal itu, anak-anak kita dijauhkan dari narkoba dan perkembangan ilmu teknologi. Sebab generasi kita menjadi rusak. Rosi Abdillah, CTV.